iRadio UUM Merentasi Minda Anda. Terima kasih kerana anda setia mendengarkan kami di iRadio ketika ini dan bersama Fatina sehingga jam 11 pagi nanti untuk segmen Fik Ibadat pada pagi ini. Tentunya kita ada tajuk yang istimewa untuk anda, untuk dikongsikan dengan anda pada pagi ini. Dan semestinya bersama dengan Fatina di konti sekarang ini, Profesor Mada Dr. Muhammad Yusof Ahmad daripada Fakulti Sains Sosial Kebudayaan Universiti Malaysia, timbalan dekannya sendiri yang datang ke konti kita pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dah lama kita tak ke udara di air radio ni atas sebab-sebab tertentu. Sebab tertentu, banyak gangguan. Ya, okay, mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit berkenaan dengan tajuk yang telah kita kongsikan, iaitu tentang zakat pada pertemuan terakhir kita. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit tentang perbincangan terakhir tu tentang zakat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, guru-guru, guru pelatih dan pendengar sekalian. Sebab apa saya sebut guru pelatih? Sebab guru pelatih tu yang ambil modul ni. Sebab guru-guru pelatih kita yang ambil pendidikan Islam tu belajar lambat ni. Baik tuan-tuan, dalam perjumpaan yang lepas, kita telah pun membincangkan beberapa perkara yang berkaitan dengan zakat. Satu tentang pengenalan lah. Pengenalan. Jadi kita kenalkan zakat tu sebagai satu kewajipan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas orang yang beriman. Kemudian kita bincang sikit tentang sejarah dia. Bilakah mula diwajibkan zakat? Walaupun di Islam kita kata zakat mula diwajibkan pada tahun yang kedua Hijrah. Tetapi amalan zakat tu telah berlaku lama betul lagi. Tapi kita tak tahulah dalam bentuk apa. Kemudian kita juga berbincang tentang hikmahnya, kenapa kita kena bagi zakat. Sebenarnya kita keluarkan zakat tu kita membersihkan harta kita. Bersih macam mana? Orang bersih dengan air. Tidak, bukan pasal air. Harta kita bila ada cukup nisab, kena keluar zakat. Kalau kita tak keluar, maknanya harta kita tu bercampur dengan harta orang lain. Harta orang ada pada kita. Bila kita keluarkan zakat tu pergi kepada asnaf yang patut menerimanya, maka kita telah membersihkan harta kita daripada harta orang lain. Bahawa dia suci. Itu di atas hikmah yang kita bincang dahulu. Di samping itu, kita juga membincangkan tentang faedah-faedah yang lain lah. Bila kita keluar zakat, apa akan jadi? Antara lain, kita mengukuhkan hubungan antara satu sama lain. Kalau saya keluarkan zakat, bagikan satu orang, orang itu pun sayangkan kita, suka kita sebab kita tolong dia. Itu maknanya menjalinkan hubungan silaturahmi dalam masyarakat antara orang kaya dengan orang miskin. Kemudian membentukkan diri kita sebagai seorang yang suka bersedekah. Bukan senang nak keluar duit nak bagi kat orang, kan? Jadi kalau kita diperlukan zakat, kita keluar bagi zakat, itu yang pertama yang wajib. Lepas itu Allah akan bukakan hati kita, buka zakat itu saja. Kita nak bagi lebih lagi yang sunat-sunat. Itu semua tu berpunca daripada kewajipan zakat yang kita lakukan. Dia dapat mendidik kita menjadi orang yang suka bersedekah. Itulah di antaranya. Selain itu, masyarakat kita akan jadi stabil. Tidak ada orang yang sangat miskin, tidak ada orang yang sangat kaya. Jadi stabil semua, yang kaya meniru orang miskin. Jadi semua kita akan jadi lebih kurang sama ajalah. Itu di antara kelebihan-kelebihan kita mengeluarkan zakat selain daripada mendapat keridhaan Allah Ta'ala. Jadi kita dapat pahala, terjauh daripada dosa. Itulah di antaranya. Itu dia tentang perjumpaan kita yang lepas. Mungkin saya boleh kongsikan sedikit tentang tajuk kita pada hari ini. Hari ini kita akan sambung bab zakat juga. Tetapi kita tengoklah tajuk baru. Tajuk baru kita hari ini ialah tentang syarat-syarat wajib zakat dan harta-harta yang dikenakan zakat. Itu dia. Itu yang kita akan kupaskan pada hari ini. Okey, sebelum itu Ustaz, kita berhentilah seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Dan untuk anda semua di luar sana yang mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio UUM. Rentasi minda anda. iRadio UUM Rentasi Minda Anda. Terima kasih kerana masih setia mendengarkan kami di iRadio UUM. Dan yang pastinya Fik Ibadat adalah berdasarkan modul ini ABSB 3103 daripada
Fakulti Sains Sosial Kegunaan Open University Malaysia, dan pastinya bersama dengan Ustaz Yusof pada pagi Jumaat yang indah ini. Okey, dan kita terus sambung Ustaz pembincangan kita tentang zakat pada minggu ini. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan tentang pembahagian zakat itu sendiri. Mungkin ada jenis-jenis zakat yang perlu kita keluarkan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai seorang Islam, tentang zakat ni dikira makruf. Maksud makruf tu ialah semua orang tahu itu makruf. Jadi kita dulu pun, masa kecil-kecil pun, kita dah hafal rukun Islam, ucap solat, zakat. Jadi zakat ni orang tahu, semua tahu. Cuma yang tak tahu ni tentang bagaimana. Ataupun setengah tahu zakat, zakat tu nak buat macam mana ya. Zakat fitrah dah tahulah. Sebab kita tahu zakat ada dua bagi. Yang pertama zakat harta, yang kedua zakat fitrah. Zakat fitrah tu zakat diri. Zakat diri, jadi kita setiap diri kena keluarkan zakat setahun sekali. Termasuklah kanak-kanak yang baru lahir pun kena keluarkan zakat juga. Tapi bukan dia keluar zakat. Pada panggil bapa dia atau ibu dia, ataupun kita panggil penjaga dia lah. Orang yang wajib menjaga dia tu, orang tu yang meluangkan zakat. Itu zakat fitrah. Zakat fitrah pun membersihkan diri juga. Sekarang yang kita nak bincang dalam tajuk ini ialah zakat harta. Jadi kita tahu zakat ada dua. Satu zakat harta, satu lagi zakat fitrah. Baik. Zakat harta ini ialah ada jenis-jenis harta yang kita milik yang kena zakat. Bukan semua lah. Zakat-zakat harta-harta tertentu saja lah. Baik, itu yang dikatakan pembagian zakat, zakat. Zakat harta dan juga zakat fitrah. Kadang-kadang Ustaz, orang ingat zakat fitrah je. Orang kadang-kadang terlupa berkenaan dengan zakat harta. Pasal ni, zakat harta ni tidak dipromosikan. Dari kecil kita tahu zakat, zakat belajar sekolah apa, zakat, zakat, zakat fitrah keluarkan. Sebab zakat harta ni orang yang ada harta. Orang yang tidak ada harta tak keluar zakat. Tapi kita bincang, kita tahu siapa dia yang keluar zakat ni. Baik, yang pertama kali nak keluar zakat ni, dia kena, siapa dia nak keluar zakat? Jadi ada hukum dia lah. Hanya dalam Islam dia lah. Orang yang beragama Islam, maka dia wajiblah keluar zakat. Kalau orang tu bukan Islam, dia tak wajib keluar zakat. Kalau dia keluarkan juga, itu bukan zakat lah nama dia. Sebab zakat ni kepaduan kata orang Islam. Kalau orang tu dia bukan Islam, dia kata aku nak keluarkan juga, boleh bagi, kita ambil lah. Tapi itu namanya pemberian lah. Bukan nama zakat, pemberian. Sebab dia tidak tanggungjawab apa-apa. Keduanya yang keluar zakat ni orang yang merdeka. Apa maksud merdeka? Dia tak terikat ataupun dia mungkin hamba ke sebelum ni. Merdeka ni orang yang bukan hamba. Hamba tu dia tak boleh zakat lah. Bukan merdeka tu yang kita aduk merdeka dekat tu. Itu bulan 8 Ustaz. Itu bulan 8. Itu merdeka negeri, negara. Sekarang merdeka diri ni. Macam diri kita ni, orang yang merdeka boleh pergi mana-mana, boleh makan apa pun. Yang tak merdeka tu hamba. Hamba dia terikat tu, pada terikat dengan tuan dia. Dia tidak ada pemilikan, apa pun tak ada, sebab dia hamba. Dia sendiri pun dimilikkan oleh tuan. Dia tak wajib zakat. Dia orang yang macam kita ni dipanggil orang yang merdeka. Maka kita wajib zakat. Yang ketiganya, cukup nisab. Apa yang dikatakan nisab? Nisab tu ialah kadar yang wajib keluar zakat. Kalau tak cukup banyak tu, tak keluar lah zakat. Iaitu dikatakan nisab. Macam zakat, apa nama zakat, kita bincang dulu zakat, apa nama zakat fitrah. Zakat fitrah tu kena keluar satu gantang. Rumah dia tak ada segantang pun, hari tu duit pun tak ada. Mungkin pada hari tu dia tak kena keluar zakat, tetapi besok dia keluar zakat. Itu zakat fitrah. Zakat harta ni, dia kena ada harta sekian banyak. Tu kita akan bincang nantilah apa yang kita akan, macam mana banyak mana yang kita akan nisab tu. Kemudian satu lagi ialah milik yang sempurna lah. Zakat harta tu dimiliki oleh seseorang. Katalah saya nak keluar zakat zakat harta. Saya memang ada harta. Milik saya. Tapi harta tu bukan milik saya, milik orang lain. Bukan saya kena keluar, orang punya, biarlah dia keluar. Ataupun zakat tu harta tu milik anak saya.
Jadi biarlah anak ya yang anaklah yang kurangkan. Melainkan kalau anak tu tiba-tiba dia ada milik harta tapi dia belum balik, dia tak tahu nak buat apa lagi. Kitalah yang kita kena menguruskan. Cakap dia. Jadi kita tolong kuruskan sebab dia ada milik dia yang sempurna. Jadi milik yang sempurna juga ni dikatakan bukan yang kita sewa, bukan yang kita pinjam. Memang hak kita sendiri. Ini dikatakan milik yang sempurna. Bila ada syarat-syarat yang macam ni, barulah kita kena keluarkan zakat. Jadi kalau tidak ada milik yang sempurna, maka dia tak keluar zakat lah. Katalah saya menyewakan sebuah premis lah, nak berniaga. Premis tu harga dia, premis tu saja bangunan tu kata harga dia, katalah kata RM50,000 saya nak menjaga barang-barang semua lah tu. Bukan hak saya punya, orang punya. Saya hanya tolong peniagakan saja. Jalankan saja. Jadi premis tu dan barang-barang itu bukan hak saya. Hak orang lain. Walaupun nampak saya lah buat itu, buat ni, beli barang masuk, jual barang apa semua, duit kumpul malam-malam masuk bank, nampak macam saya punya. Tapi dia tuannya, saya hanya pengurus. Jadi pengurus tak keluar zakat. Yang keluar zakat tuan punya. Tuan punya tu. Tapi kalau dia tak tahu nak buat macam mana, pengurus lah uruskan. Kena kira semua pendapatan kita. Ini kita kena keluar banyak ni. Atau pengurus lah kena buat. Tapi pengurus tu dia keluar bukan harta dia, bukan duit dia. Tuan yang punya harta itu. Itu yang dikatakan milik yang sempurna. Itu dia Ustaz, antara syarat-syarat lah. Okey Ustaz, kita mentirahat seketika. Kita akan balik lagi selepas ini untuk kongsikan. Mungkin tadi Ustaz ada sebut tentang harta yang kita wajib zakatkan ni. Ada beberapa harta lah yang perlu. Tak semua Ustaz kata. Semua. Nanti kita akan bincangkan selepas ini. Okey, dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana. Kena terus setia mendengarkan kami di iRadio OUM. Rentasi minda anda kembali lagi selepas ini. Ibadat kudara secara langsung hanya di iRadio OUM. Rentasi minda anda tentunya setiap hari Jumaat jam 10 pagi hingga 11 pagi bersama dengan Fatin dan juga Profesor Mada Dr. Muhammad Yusof Ahmad, Timbalan Dekan daripada Fakulti Sains Persekolahan Open University Malaysia. Dan hari ini tajuknya tentang, kita sambung lagi tentang zakat. Dan tadi telah pun kita berkongsi Ustaz tentang pembahagian zakat. Ya, ada dua, iaitu tentang zakat harta dan juga zakat fitrah dan juga syarat-syarat wajibnya Ustaz. Okey, mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan lebih lanjut tentang apakah harta lain yang perlu kita zakatkan, yang wajib kita zakatkan? Silakan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni kebanyakan, bukan semua orang lah, kebanyakan kita orang Islam ni tahu zakat ni, yang pertama zakat fitrah dia tahu. Yang kedua zakat ni, biasanya orang keluar zakat, kalau orang kampung tu dia zakat, yang tempat saya lah Bendang, dia keluar zakat padi je. Yang lain dia tak keluar zakat. Boleh jadi dia tak ada benda yang nak keluar zakat, atau boleh tak tahu. Sebenarnya zakat banyak lagi lah yang kita kena keluarkan. Contohnya zakat emas, perak, binatang ternakan, tanam-tanaman, perniagaan, galian. Dan yang kemudian ni di Malaysia ni sejak tahun 80-an zakat pendapatan. Pendapatan kita menerusi apa yang kita bekerja. Baik, jadi sekarang ni yang pertama emas perak. Mas perak. Mas, kalau kita ada emas, kita ada perak, kita kena kalah keluar zakat. Cuma nak keluar zakat tu macam mana, apa syaratnya? Syaratnya kalau mas perak ni, yang pertama dia cukup nisab. Mas tu cukup nisab dia 20 mithqal. Itu timbangan Arab lah, 20 mithqal. Ataupun sekarang ni orang kata 85 gram. 85 gram. Mas. Kalau perak tu 200 dirham ataupun 595 gram. Itu kalau ada banyak tu, maka kita kena keluarkan zakat. Kalau tak ada banyak tu, tak kena keluar zakat lah. Bagaimana pula Ustaz dengan kalau kita ada barang kemas dan kita tak gunakan? Tu macam mana? Jadi harus dizakatkan ataupun macam, kalau barang kemas tu, barang emas, kena keluar zakat juga lah, kena keluar. Tapi barang kemas ni dia kena keluar zakat kalau dia tak guna.
dia banyak sangat gelang, banyak rantai, banyak semua simpan. Cukup setahun dia simpan tak guna langsung, maka dia kena zakat. Tapi kalau dia guna minggu ni pakai yang ni, minggu depan pakai depan, minggu bulan depan pakai yang ni, semualah setahun tu semua dapat nak guna, maka dia tak kena zakat. Tidak perlu. Tak perlu keluar zakat. Yang kena keluar zakat tu apabila emas perak tu dia tak guna langsung. Tidak digunakan langsung. Misalnya dia ada duit emas. Sekarang ni dinar emas. Dia beli dinar emas, dia simpan di bank. Simpan dalam bank ke, simpan dalam poket ke, simpan dalam laci ke, kalau dia ada nilai banyak tu, cukup setahun dia kena keluar. Bukan benda tu keluar, nilainya. Bukan dapat akan diuruskan oleh pusat zakat lah. Itu nilai tu, nilai tu kita kena, kita kena tahu lah banyak mana. Kita tak mesti keluarkan emas tu. Kita mesti keluarkan emas. Misalnya kita ada lah emas cukup nisab. Katalah kita ada banyak banyak barang emas. Ataupun sekarang kita ada, sekarang ni orang beli dinar emas. Orang yang belilah. Kalau kita tak boleh, kita tak boleh, kita tak reti dinar-dinar, kita tak reti. Tapi kita ni adalah rantai emas satu utas, dan ada gelang emas yang satu utas tak pernah pakai pun. Sebab hari ni wah, mungkin orang bagi pasal kahwin ke apa-apa, kau simpan tak pakai-pakai. Yang pakai hari ni pakai murah-murah, beli-beli hak 300-400 saja. Kan, cukup setahun kita tak nak pakai, maka kita kena nilai barang tu pada apa nilai dia. Jadi kena keluarlah 2.5% daripadanya. 2.5%. Ya. Jadi 2.5% kita keluarkan duit. Nilai dia. Nilai sekian banyak kita nilaikan dengan duit. Duit itulah kita bagi kepada fakir miskin. Itu yang dikatakan zakat emas perak. Tak mesti gunting sikit rantai tu bagi orang di dekat aku tahun ni, gunting sikit lagi bagi kat orang tu pula, habislah. Sebenarnya nilai lah, nilai apa yang kita ada tu. Kita nilaikan barang emas tu dengan harga wang ringgit. Dan penilaian tu Ustaz berdasarkan harga semasa. Harga semasa. Jadi kita pandai-pandai lah tanya orang. Kan sekarang saya ada rantai ni, rantai ni kalau nak jual berapa harga dia? Oh, dia kata rantai kena jual RM3,000. RM3,000, 2.5% berarti RM3,000 berapa ringgit? Itulah yang portion yang kita ambil lah. Banyak tu lah, kita bagilah kepada pakai miskin. Tak banyak pun sebenarnya Ustaz, 2.5% je pun. Tak banyak pun. Cuma nak keluar tu, nak keluar tu, datang iblis kata jangan bagi kat orang, rugi nanti. Itu yang kita, yang ramai orang tak keluar dekat pasal tu. Pasal dia dinasihatkan oleh makhluk yang kita tak nampak. Jangan bagi. Sebenarnya tak susah Ustaz ya? Tak susah. Sebab kalau kita tengok 2.5. Tak sampai, tak macam tak menjejaskan pun. Tak menjejaskan pun. Apa-apa. Tak menjejaskan. Cuma caranya kita tak tahu. Kebanyakan orang tu dia tak tahu cara dia. Jadi sebab tu kalau kita ada beramah, kita pakai lah. Bulan ni pakai yang ni, bulan ni pernah pakai yang ni, kita pakai semua tak kena. Itu kalau nak mengelakkan zakat. Kalau memang niat nak mengelakkan zakat, salah juga. Aku pakai tiap-tiap minggu, tukar-tukar apa-apa. Nak mengelakkan kena zakat. Itu salah. Jangan kata pakai tiap minggu kalau nak mengelakkan kena zakat, salah pula. Sebab kita, apa istilah sekarang ni, escapism. Nak melepaskan diri. Tak boleh macam tu. Cuma kalau kita terasa nak pakai, pakailah. Tak terasa nak pakai, tak pakai. Yang penting konsepnya, kalau kita ada barang emas, kemudian tak bergerak tempat tu, tak dipakai, tak apa, cukup setahun, kita kena nilai dan bagi zakat. Itu, inilah kebanyakan yang kita ada, manusia biasa ni, barang-barang kemas. Tetapi maksud emas ni, orang dulu, emas yang disimpan, emas ketul tu, emas biji emas, apa dia panggil? Macam-macam lagi orang panggil ketul-ketul emas tu, dia panggil apa kat istilah dia? Jongkong emas. Kemudian ada duit emas. Kita tak ada benda tu. Zaman kan? Sekarang tak ada lah. Kita sekarang, lebih kepada barang-barang kemas. Sekarang ni dah ada. Dah ada balik dinar emas. Dan jongkong emas pun ada. Tapi kita tak simpan di rumah. Kita simpan dekat bank. Kita beli satu ketul tu. Harga dia katalah RM6,000. Bayar duit RM6,000. Simpan dekat bank. Setahun kena bayar sekian banyak upah simpan. Kita ada peti safe itu. Cukup setahun kita kena kira lah nilai dia. Tahun ni berapa? Kena keluarlah sikit 2.5% daripadanya. Demikianlah perak pun begitu juga. Tapi perak tu dia punya berlainan sedikit lah. Nisab dia lain. Nisab dia 200 dirham ataupun 595 gram. Jadi
500 gram lebih itu kita nilai lah dengan 2.5%. Itu yang kita bagi zakat. Itu kepahaman tu kena tahu tu. Kalau tidak, kita tak tahu. Ingat macam sama je antara emas dan perak. Tapi sebenarnya lain-lain. Berlainan, Ustaz, ya? Cuma istilah dia saja. Istilah dia, semua zakat ni, istilah dia, apa nama dia panggil, kadar kena keluar, kena kadar yang kena keluar zakat 2.5%. Itu standard semua. Sama ada binatang ternak ke atau perniagaan ke, pendapatan ke, simpanan ke, cuma 2.5%. Yang berbeza tu nisab. Kalau emas dia kira macam ni. Kita kata tadi emas apa? 85 gram. 85 gram. Ataupun 20 miskal. Kalau perak tu 555 gram. 200 miskal, 200 apa nama, 200 dirham agak dia. Kalau yang lain, kalau kita nak keluarkan wang simpanan, adalah kadar-kadar dia. Itu dipanggil, itu yang dipanggil nisab. Kalau padi ke apa ke, adalah masing-masing adalah. Perkiraan dia lah. Perkiraan dia ada, dipanggil nisab. Okey, Ustaz, kita berhenti rasa ketika. Kita akan balik lagi selepas ini untuk berkongsi dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita pada hari ini, iaitu tentang zakat. Dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus saja mendengarkan kami di iRadio UM Rentasi. Minda anda kembali lagi selepas ini. Kita berhenti rehat seketika. iRadio UM Rentasi, minda anda. Pastinya anda masih lagi bertemankan Fatin di sini sehingga jam 11 pagi nanti, dan Fatin ditemani oleh Profesor Madah Dr. Muhammad Yusof Ahmad atau Ustaz Yusof. Dan hari ini tentang zakat, dan kita sambung lagi, Ustaz, tentang zakat kita pada hari ini. Tadi Ustaz dah jelaskan tentang zakat emas dan juga perak dengan teliti sekali. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit tentang perniagaan dan juga pendapatan ni, zakat daripada perniagaan dan juga pendapatan. Silakan. Sebenarnya zakat ni banyak lagi lah kan. Misalnya zakat mas perak tu satu daripadanya. Binatang ternakan ni tak ramai orang ni pun. Kita bela kambing kena 40 ekor baru kena zakat. Kalau lembu 30 ekor. Kita lembu pun tak ada pun. Kambing tak ada. Hanya di Malaysia ni hanya beberapa orang. Tak sampai 100 orang pun yang ada banyak macam tu kan. Tak apalah, satu tak bincang sini lah. Perniagaan mungkin. Mungkin ya. Ramailah yang terlibat dengan perniagaan. Galian kita tak pernah ada galian. Galian tak ada apa pun. Galian ni kita kan bukan ada besi ke mana, tak ada kan. Baik, yang ada sekarang ni perniagaan atau pendapatan. Perniagaan tu, yang pertama perniagaan, yang pertama kena halal lah. Bukan makna perniagaan tak halal tak kena zakat. Perniagaan tak halal, tak halal tu perniagaan tu kena tak halal. Jadi macam mana pula nak zakatkan perniagaan yang tak halal? Jadi kita lihat perniagaan yang halal ni, perniagaan yang pertama syarat dia halal. Perniagaan itu pendapatan dia, bukan pendapatan. Perniagaan dia kena kira semua harta. Dia simpan barang, aset. Perniagaan tu katalah aset tu kata adalah semuanya ada 20,000. Cukup setahun banyak bola pada di akhir tahun tu ada banyak mana? 20,000 kah, lebih ribu kah? Jadi banyak mana yang ada, itu nama dia zakat. Itu yang perlu dizakatkan. Kalaulah cukup nisab dia lah. Sebab aset ni termasuk macam bangunan. Kalau kita miliki bangunan sekalipun, memang kita perlu. Bangunan yang diperniagakan. Kemudian kita duduk tak payahlah. Yang diperniagakan. Jadi yang pentingnya bila cukup nisab. Nisab tu yang payah nak kira. Biasanya nisab kita kira ni, kita ikut nilai emas. Emas kita katakan 85 gram, maka boleh kena keluar zakat. 85 gram, kalau 1 gram kita katakan mudah cerita 1 gram, RM100. 85 gram, berapa ringgit jadi? 8,500. Ya, 8,500. Ya? Jadi kalau lah nilai dia 8,500, barulah kena zakat. Kalau nilai tak sampai, Tak kenalah. Jadi sama lah juga kalau pendapatan. Kalau pendapatan kita cukup setahun kita kerja, pendapatan kita tak sampai 8,500. Itu ikut nisab emas. 85 gram. Kalau tak sampai 8,500, dia gaji sebelah 700. Campur-campur 700. 7,500 je. 7,000 je. Jadi tak keluar lah tekan. Kan? Jadi yang kena tekan ni, apabila
pendapatan kita melebihi daripada 8,500, baru dia kena zakat. Itu ikut nisab yang biasa tadi, dikira ya? Tadi ialah nisab emas. Sebab dalam dunia ni semua emas jadi apa? Apa orang panggil? Jadi rujukan lah. Rujukan. Sekarang ni nilai duit pun semua dinilai dengan emas dulu. Kan? Jadi berpandukan kepada harga emas semasa tadi untuk semasa. 1 gram. Jadi emas, kita kata emas, nisab emas tu ialah 85 gram. Jadi 85 gram tu nisab dia. 85 gram, kalau emas tu harga 1 gram, harga dia dengan ringgit Malaysia ni katakan 100 ringgit, kali 85, lebih kurang 8,500 lah. Lebih kurang. Jadi maknanya kalau kita ada pendapatan kita setahun tu dapat banyak itu, barulah kena zakat. Kalau tak sampai banyak tu, tak kenalah zakat. Kalau lebih, dia kira lah banyak lebih. Bagi ikut persen dia lah. Itu dia panggil nisab. Nisab, kemudian kadar. Kadar dia ialah 25%. Kata 8,500 kali 25, berapa dapat? Apa dapat apa? Ustaz keluarkan kalkulator je. Dunia moden eh. Sebab dah lama sangat tak sekolah matematik ni kan. Okay. Lambat sikit. Kali dengan 2.4. Equal tu RM21. RM21 je. Betul tak? Banyak tu ialah. Bukan banyak pun. Cuma kita je takut nak keluar, takut rugi. 21. Betul kan? RM21. RM200 ke? Ustaz yang pakai kalkulator saya. RM250. RM200 lebih lah. RM200 lebih. RM212.50. Jadi kita punya pendapatan RM8,500 setahun. Kita nak keluar RM200 je. Bukan banyak. RM200 tu takut nak bagi kat orang, bagilah kepada keluarga-keluarga yang terdekat dengan kita, anak saudara ke, pakcik yang dah tua tu, pakcik kita, maklong kita, bagi kat orang tu. Orang tu pun senang kita bagi duit. Kan? Ingat ni zakat. Nak bagi bila? Kita boleh bagi musim raya. Kita kumpulkan musim raya. Maknanya kita kira zakat kita ni dalam bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan tu merupakan apa panggil tu pusat kiraan. Bulan Ramadan, mulai bulan Ramadan tahun ni sampai Ramadan terdepan, berapa banyak kita dapat pendapatan. Oh, dapat sekian banyak. Bagi 2.5%. Senang je Ustaz sebenarnya. Senang saja. Bagi masa raya pun boleh. Bagi kita kirakan, kita nak kirakan start mulai tahun ni, zakat aku kirakan berdasarkan kepada setahun hijrah. Iaitu Ramadan ini sampai Ramadan depan. So lagi senang Ustaz. Lagi senang. Macam sekarang ni kita kerja makan gaji, kadang-kadang kita dah tolak siap-siap dah. Apa nama zakat gaji kan? Pendapatan kita dah tolak siap-siap dengan wangi zakat gaji ataupun zakat pendapatan. Kalau kita nak bagi sendiri, boleh begitu juga. Kita kira macam itulah. Setahun, pendapatan kita sekian banyak, kali 2.5%. 2.5% itulah. Kita balik raya kat kampung, kita bagilah maklum, makcik, pangang-pangang semua bagi. Kita kata duit raya. Kita tak kata-kata-kata. Kita kata-kata, weh banyak duit ni bagi dekat ni. Tak duit raya. Kita pergi duit raya. Maklum sikit, maklum sikit, mangah sikit, pangang sikit. Habis, selesailah. Itulah nama macam dekat. Berkenaan dengan perniagaan tadi Ustaz. Ya. Maksudnya kita ambil daripada mana? Keuntungan perniagaan kita? Bukan keuntungan. Semua kira. Yang mana semua ada masa kira. Tu. Modal yang ada, barang yang ada, kira yang tu. Tapi tahunan juga ke atau tahun sekali kalau kita mula kerja, mula menjaga Ramadan ini sampai Ramadan depan kita kira. Kita dah kena kiralah berapa. Dalam bahasa ni panggil aset. Apa yang ada kat kita. Okay. Maksudnya yang terkini lah kita. Yang terkini lah. Termasuklah keuntungan yang ada pada kita tu. Duit untung masuklah tu. Yang tak jual lagi boleh ada situ. Semua tu duit kita. Jadi yang ada tu, kalau lebih daripada nisab, cukup nisab, nisab kita kata tadi 85 gram, kita kalilah dengan 2.5%. Itu sajalah yang kita bagi pada orang lain sebagai zakat. 2.5% ni kebanyakan orang memang tak tahu Ustaz. Dia ingat mungkin untuk emas tu lain, untuk ternakan lain pula dia punya tu. Ternakan memang lain. Ternakan dia kira berapa ekor.
tapi 2.5% juga. Tapi still kena bayar 2.5%. Tapi ternakan dia ada khas. Misalnya keluar lembu 30 ekor, dia kena keluar seekor misalnya. Seekor yang mana anak ke mak ke pak ke dak, ada nama ada, dia. Ada dia punya nama, ni, telah ditentukan. Ada tentukan. Tanaman macam tu juga. Tanaman macam tu juga. Tanaman banyak mana dia dapat 2.5% pada pendapatan dia. Sekarang dulu tanaman orang kata padi lah. Padi dikira dengan, dulu dikira gantang. Lepas tu dikira timbang. Kan? Jadi kita timbang jual semua berapa banyak. 2.5% daripada nya lah. Baik. Jadi selalunya orang fikirkan, orang fikirkan di Malaysia lah. Ya, minta maaf lah. Di Malaysia ni sejak daripada saya muda, saya tengok orang kampung bagi zakat. Dia bagi zakat tu zakat padi lah. Setiap tahun dia bukan setiap tahun, setiap musim dia dapat padi, dia bagi. Dia bagi sekian-sekian banyak. Baik. Sekarang ni padi dah tak sukat lagi dah. Mesin pergi ambil dalam benang. Mesin sekarang semua pakai mesin. Mesin tu kaun semua habis. Kemudian pergi tepi jalan, ada lori tunggu. Bola lori terus bagi kelang. Petang tadi pergi ambil duit je. Itu sebahagian daripada orang Islam ni. Dia tak bagi zakat lah. Dia dapat duit, diam lah. Duduk di kampung-kampung tu sebab sukat. Bila sukat tu kita tahu berapa tahu banyak yang tu pendapatan imam, kita tu imam tu tengok, tu siap tengok, kita pun tengok. Dah masuk dalam lori, masuk dalam kelang, tak tahu apa dah ambil duit, belanja je. Sebenarnya dia tak bagi zakat. Bila tak bagi zakat tu, makanan kita tu bercampur dengan hak orang lain. Haram dan halal. Baik, perniagaan pula, biasanya orang kira peniaga, kalau perniagaan kita tu bertahun, maka dia kira lah setahun. Tapi kalau perniagaan kita bukan bertahun, misalnya ni musim durian, kita jual durian, jaga juga. Tahun ni, musim ni jual durian dapat sekian banyak. Kena kira juga, dikira perniagaan. Sebab perniagaan, ada perniagaan yang kira bermusim, tahun. Ada yang bermusim, ada yang bertahun. Ada yang berpanjangan setahun kan. Kalau buka kedai dia setahun sekali lah kira. Tapi kalau kita menjaga jual buah-buahan, durian, semusim itu kita dapat banyak mana pendapatan. Yang ini dikira pendapatan. Pendapatan daripada perniagaan kita. Jadi dikira macam itulah. Itu bagi orang yang warak, dia kira lah. Orang lain dia tak kira. Aku tak cukup setahun ni, tak payah. Tak apalah, itu masing-masing kira lah. Tapi orang ikut keadaan guru-guru tua-tua ni, benda-benda macam ni, dia kena kira betul-betul halus. Sebab kalau kita tak keluarkan zakat, kita makan hak wang. Jadi kita perlu ingatlah sebenarnya dalam kita bekerja mendapat pendapatan, ada harta sebenarnya, ada milikkan orang lain di situ lah, portion orang lain. Portion. Bila kita keluar zakat tu, kita membersihkan harta kita. Tutahhiruhum wazakkihim. Membersihkan dan tutahhiruhum, membersihkan harta benda, menyucikan hati. Hati kita, kita dah keluar zakat tu, hati kita rasa apa? Lega. Aku dah keluar, aku dah tunai dah petang. Kalau kita tak keluar tu, puasa je. Bagi orang yang berasa lah. Sekarang orang tak keluar lagi, tak ada apa-apa, teronok ya kan. Okey Ustaz, kita nampaknya telah pun sampai ke penghujung segmen pada pagi ni. InsyaAllah kita jumpa lagi Ustaz dalam topik yang akan datang. InsyaAllah. Masih lagi menggunakan modul ABSB 3103 Fi Ibadat. Dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami. Terima kasih pada tetamu kita Ustaz Yusof kerana sudah hadir ke konti pada pagi ini. Dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, kerana selepas ini menanti anda pelbagai segmen yang menarik di iRadio UM. InsyaAllah jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.